Jadi heboh ya, gara-gara saya ngamuk ya. Baru lihat ya, saya ngamuk ya. Ya, jadi emang beberapa kali ketemu Citra ini kayak dia selalu sewot sama mungkin cemburu kali kan? Ya. Gitu kan? Apa kalau kamu gimana itu? Sih? Gini loh, kalau misalkan kamu nggak ngarang-ngarang cerita juga mungkin aku nggak akan kayak gitu. Aku ke sama Bang Haji. Iya. Manggil aja teman Bang Haji. Kalau aku kan yang kamu apa Abi? Iya, Mami. Papi, Pak Mami. Haji, Pak Haji, Mas Haji. Semua sama kalau udah Pak. Kalau saya itu kan orang yang menghargai, maksudnya menghargai. Kalau papi kan juga belum pernah nikah kan? Iya. Pacaran. Aduh, pacaran zaman dulu udah depan. Kamu pacaran? Aduh, pacaran apa? Itu. Pacaran settingan. Kan dirimu kan pacaran. Pacaran udah selesai. Kalau kan pacaran beneran. Kalau dia kan mungkin settingan. Kalau settingan, aduh, maaf ya, kalau orang itu udah bisa menilai deh yang settingan yang benar atau yang mana tuh udah bisa menilai. Iya, 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 iya. Aduh. Oke, oke. Jadi gini, Kak. Kalau settingan udah kelar. Iya, iya, iya. Kayaknya berat bener. Kakak. Sini duduk sini sayang. Ayo, jangan pada. Jadi sekarang maunya apa? Kakak, Kak. Ayo, Kak. Aduh, Kak. Aku sedih. Aku enggak mau sayang. Kalau berantem. Enggak. Jadi heboh ya. Gara-gara saya ngamuk ya. Baru lihat ya saya ngamuk ya. Ya, sebenarnya sih ya kita gini aja sih, semua kan semuanya sahabat sebenarnya ya. Cuman kan saya cuman memang mengingatkan kembali kepada perempuan-perempuan halu itu supaya tidak halu gitu loh ya kan. Jadi ya enggak apa-apa ngasih support aja ke Saiful gitu ya kan. Tapi dengan kan banyak ya yang berbeda-beda cara ya orang itu ya kan. Mungkin cara supportnya Indah seperti itu gitu loh. Kalau saya sendiri kan masih banyak gitu berita-berita yang lain ya, nggak perlu harus dengan seperti itu gitu. Kalau mungkin kalau Indah sih mungkin harus didompleng dengan Saiful jadinya bisa ngetop gitu kalau menurut saya gitu. Ya memang sih ya kan semua orang kan pasti bisa menilai ya. Kalau kayak DP juga kan panggilannya sama DP tuh mami papi ya kan. Kalau sama saya kan memang yang gitu manggilnya gitu loh. Jadi memang benar-benar real gitu ya, nggak halu ya. Jadi maksudnya bukan settingan gitu loh, memang benar-benar saya dulu memang pacaran sama Saiful gitu. Jadi bukan dan kalau saya sih, kalau menurut saya sih juga kalau ditanya tentang Saiful memang ada bahannya gitu loh. Ada materinya yang perlu saya ceritakan zaman-zaman dulu sampai berapa tahun saya Saiful ya, 3 tahun ya. Ya karena memang apa ya, sebenarnya kan itu hanya foto-foto biasa aja gitu loh. Karena saya sendiri juga kan bisa foto seperti itu gitu loh ya kan. Ayo pul foto misalnya itu kan juga bisa kan. Cuman kan kini keadaan kan gak memungkinkan gitu loh kan. Saya pul juga kan di dalam. Dan itu kan foto itu udah lama gitu loh. Kenapa baru dibangkitkan lagi dari kubur gitu ya kan. Jadi kalau memang benar-benar nikah atau benar-benar memang ada hubungan sih biasanya tuh jalannya real-real aja gitu loh ya kan. Jadi mengikuti alur aja gitu, alur air ya, bukan alur angin ya gitu. Nanti masuk angin. Ya, kalau memang Indah dengan cara seperti itu lebih enak gitu ya kan, kasih supportnya Saiful ya. Ya monggo silakan gitu loh. Kalau saya mungkin kan berbeda cara gitu ya kan, enggak harus dengan ini lo gue kawin sama Saiful, ini lo gue ini sama Saiful, enggak, saya emang enggak seperti itu. Ya kalau menurut saya sih kan, kalau dia itu mungkin Indah itu mungkin kan baru-baru ini, karena mungkin lagi, ya itu tadi yang saya bilang, mungkin ada sedikit tujuan tertentu gitu ya kan, karena ada tujuan tertentu jadi dia langsung rajin tuh ya kan. Apalagi masuk media ya kan, tambah rajin lagi dia pasti itu, udah yakin deh saya kan. Apalagi kalau masuk TV, coba kalau masuk kulkas, gak mau dia dingin. Ya kalau menurut saya sih itu aja sih, kan orang kan bisa menilai ya, yang kalau saya sih kan gak perlu harus kayak begitu ya. Jadi jangan panas ya Indah ya, maksudnya ini hanya ini aja, karena kan aku memang dipesankan oleh maminya Ipul, mami tercintaku gitu ya kan. Jadi aku disuruh jagain Saiful. Jadi memang wajar-wajar saja sih kalau aku sampai kayak begini gitu loh. Jadi bukan berarti saya sirik sama kamu, enggak ada, atau iri cemburu gimana pun enggak ada sebenarnya ya kan.